Halo Gan, salam Iwa Buncit. Tidak seperti tank yang berukuran 120 cm, 1 meter di atasnya atau 2 meter yang bisa menggunakan wave maker untuk mendorong kotoran di dasar akuarium ke pompa celup. Akuarium-akuarium kecil seperti ini yang berukuran 60 cm akan jadi masalah banget kalau kamu ngotot naruh wave maker. Ya, wave maker di akuarium kecil, di tank kecil itu akan membuat ikan jadi panik, stres, dan bisa saja membuat dorsal, ekor, atau dayung ikan menjadi tertekuk, patah, bengkok, dan lain sebagainya. Lalu gimana sih menyiasati supaya kotoran yang ada di dasar ini, di tank yang kecil, itu bisa kesedot dengan baik oleh pompa? Seperti yang kamu lihat saat ini, ini nggak menggunakan wave maker, tapi kotoran bisa bersih. Gimana caranya? Nah, simak video ini hingga selesai. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwakbuncit.com. Dari video ini sebenarnya kamu sudah bisa meniru, menilai kira-kira apa saja yang bisa membuat kotoran ikan mas koki kesedot dengan baik di tank kecil tanpa menggunakan wave maker sama sekali. Ya, cukup dengan melihat video ini saja sebenarnya kamu sudah bisa mencontohnya, bisa menilai, bisa mengambil kesimpulan. Namun admin akan coba jelaskan. Jadi untuk tank yang kecil, agar tetap kotoran di dasar itu bisa kesedot dengan baik, yang pertama-tama kamu perhatikan adalah water flow atau arus air. Nah, water flow ini didapatkan dari pompa, dari kucuran air dari pompa dari box filter. Seperti yang ada di pojok kiri ini, itu dia kucuran airnya langsung dari box talang. Nah, sepengalaman admin, jarak antara permukaan air dengan box talang jika semakin jauh, misalkan nih admin isi setengah, tentu dia akan menghasilkan riak yang lebih tinggi, suara yang lebih keras. Itu biasanya membantu air beriak sehingga terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itu cocok buat kamu yang nggak mau menggunakan aerator tambahan seperti gelembung-gelembung yang ada di depan ini. Namun kekurangannya adalah water flow menjadi kacau. Jadi nggak ada dorongan yang maksimal dari kucuran air box filter itu ke pompa celup. Jadi solusinya kalau kamu mau ngincer water flow yang bagus, mau nggak mau kamu harus menambahkan aerator. Dengan demikian, tinggi air kamu harus lebih naikkan lagi sehingga antara box filter dengan permukaan air itu jaraknya semakin sempit. Semakin sempit jarak antara box filter dengan permukaan air, maka suara kucuran air akan semakin kecil, gelembung udara, riak air akan semakin kecil juga, namun water flow, arus airnya akan semakin bagus. Jadi air dari box filter tersebut akan mendorong ke bawah dan dia akan menghantam dasar akuarium. Mau nggak mau dia pasti akan lari ke sini dan mengarah ke pompa celupnya. Nah, pompa celup ini admin sarankan kamu bisa gunakan yang tipe-tipe seperti ini. Ya, boleh sih menggunakan yang tipe tempel. Ada kan tipe-tipe tempel yang nempel di dinding. Namun akan lebih baik lagi dari beberapa kali admin coba pompa celup, pompa yang model-model ngelantai seperti ini, itu lebih bagus menyedot kotoran yang ada di dasar. Jadi kamu silakan pilih apakah mau tetap ngotot menggunakan riak air dari box filter atau menggunakan aerator tambahan namun dengan water flow yang lebih baik. Kemudian soal pakan. Iya, pakan. Kamu nggak salah dengar.
Pakan juga berpengaruh bagaimana kotoran yang ada di dasar akuarium ini bisa kesedot dengan baik ke pompa celup. Beberapa kalian menggunakan pakan dari berbagai merek. Ada yang kalau dimakan ikan, pakannya itu kalau sudah jadi jadi kotoran, itu pakannya melayang-layang. Ada, biasanya beberapa kalian mencoba, itu pakan yang harganya murah, biasanya kotorannya itu melayang kesana kemari. Namun untuk pakan yang agak sedikit mahal, itu biasanya pakannya itu menggumpal dan tenggelam di bawah. Biasanya sih tipe-tipe yang sinking, pengalaman admin, itu cenderung kotorannya itu mengendap di bawah, berwarna coklat mengendap di bawah. Nah, saran dari admin, kamu bisa pilih pakan yang kalau ikan sudah makan, kotorannya itu menggumpal, nggak berterbangan ke sana kemari, karena nggak enak juga lihat kotorannya itu terbang kemana-mana. Dan kotorannya menggumpal tersebut kalau didorong oleh arus air itu akan kedorong dengan baik langsung masuk ke mulut pompa. Kemudian untuk dasar akuarium ini, buat kamu yang menggunakan batu-batuan hiasan, itu tentunya akan mengganggu arus air dan kotoran pasti akan nyempil di sela-sela batu tersebut. Nah, kalau yang itu silakan kamu pertimbangkan lagi untuk memasang batu-batuan di akuarium ikan mas koki. Dan ini juga sudah pernah admin bahas di video khusus, silakan kamu cek di channel ini. Kalau admin sempat, admin tambahkan nanti di kolom deskripsi atau di pojok sini. Kalau nggak sempat atau nggak keinget, kamu bisa cari di channel ini, sudah pernah admin bahas soal kelebihan kekurangan meletakkan batu atau hiasan di akuarium ikan mas koki. Nah, sejauh ini apa yang sudah admin sebutkan tadi sudah admin praktekkan. Bisa kamu lihat kotoran ikan mas koki, walau nanti ada di dasar akuarium ini, dia akan kesedot juga, kesedot dengan baik ke pompa celupnya. Jadi admin nggak perlu repot-repot lagi harus membersihkannya secara manual. Jadi cukup tunggu beberapa saat, maka kotoran akan kesedot. Nah, buat kamu yang punya tambahan soal bahasan kita kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com, karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya!